Masa pandemi COVID-19 tidak selamanya memberikan dampak negatif. Begitu yang dirasakan Hasrina, 45 tahun. Ia pemilik usaha mikro kecil menengah, UMKM, Valina Cokies Makassar. Masa pandemi justru menjadi langkah awal, ibu satu anak ini menuju arah kesuksesan. Bagaimana tidak, usaha yang dibangun di masa-masa lockdown tersebut, membuahkan hasil. Valina Cokies Makassar sendiri, awalnya hanya memproduksi satu produk, nastar. Namun perlahan, varian produknya terus bertambah. Kini, nama usaha yang merupakan akronim dari tiga nama anggota keluarganya itu, memiliki berbagai varian produk. Semua proses produksi Valina Cokies dilakukan di rumah pribadinya, Jalan Abdurrahman Basalamah, Racing Center, Makassar, Sulsel. Kepada Tribun Timur, Sabtu 5 Oktober 2024, Hasrina bercerita bahwa ketertarikannya membuat nastar berawal tahun 2019. Kala itu, ia tidak ada niat untuk menjadikan hobinya sebagai usaha. Awal pandemi COVID-19 pun menjadi titik startnya mendirikan Valina. Masa kampanye di rumah aja membuatnya jenuh. Utamanya saat memilih camilan untuk menemani aktivitasnya di rumah bersama keluarga. Ditemani sosial media seperti YouTube, perempuan yang lahir dan besar di Makassar ini pun mulai berkreasi. Ia mencoba membuat aneka camilan, seperti nastar hingga marble cake. Tidak disangka, orang terdekatnya suka, dari suami, anak hingga rekan kerja. Pertahankan kualitas. Rina sukses membangun Valina Cokies Makassar berkat komitmen untuk mempertahankan kualitas produknya. Menurutnya, mempertahankan kualitas dengan menggunakan bahan premium adalah hal penting. Raup cuan. Rani mengaku, omset kotor yang diterimanya berkat Valina Cokies Makassar tembus 30 juta rupiah per bulan. I hope we don't fail to see the beauty of being free. Don't forget what you love the most. I just wanna keep you close. So we have to give it one more try before the idiots are taking over. They're caught up in the race of wanting more, and we can tell one from the other. No one can tell you what they're running from. No one knows anymore. What's it for? What's it for? Halo Tribuners, saya Rudi Salam, reporter Tribun Timur di Kota Makassar. Dan pada hari ini saya sedang berada di salah satu UMKM di Kota Makassar. Namanya adalah Valina, yang terletak di Jalan Racing Center di Kota Makassar. Dan Tribuners, kita akan melihat proses pembuatan dari berbagai produk dari Valina di UMKM Valina ini. Dan seperti apa sih kiat-kiat sukses untuk memulai sebuah usaha? Yuk saksikan selengkapnya. Valina Premium Cookies & Cake ini pertama kali berdiri itu di awal pandemi di tahun 2020, di mana di situ orang pada tidak bisa keluar rumah. Akhirnya saya berinisiatif, oh kayaknya saya harus bikin kue nih untuk konsumsi rumah. Sekaligus saya mengirimkan ke teman-teman yang sakit atau yang terkena COVID. Nah dari situ teman suka, akhirnya berkembang sampai sekarang gitu. Nah, okay. Tips saya buat seluruh pengusaha muda ataupun bapak ibu yang mau memulai usaha gitu, yang punya hobi silakan kembangkan hobinya gitu. Konsisten untuk mengembangkan, dan kalau hobi yang kita kembangkan untuk menjadi usaha itu kita kerjakan secara hati gitu. Jadi memang kita enjoy dan senang gitu mengerjakan, karena itu adalah hobi kita. Silakan kembangkan, silakan itu menjadikan usaha, jadikan income buat kita kita semua. Nah, di Valina sendiri itu kita menjual berbagai varian cookies dan marble cake.
Nah, untuk bestsellernya itu kami ada di Marble Cake, Cookies Nastar, dan Cookies Nutella gitu. Nah, sekarang ini juga kita berkembang karena produk kami ini banyak peminatnya banyak dari luar kota yang minta untuk dikirim. Akhirnya untuk Nastar sendiri itu kita buat kemasan khusus dalam bentuk kemasan kotak oleh-oleh yang bisa dikirim langsung kemanapun gitu. Nah, untuk pengirimannya produk kami itu kami sudah kirim sampai ke luar kota, di Jakarta, Jayapura, Kendari, sampai di Pulau Kalimantan pun, bahkan sampai ke luar negeri pun produk kami itu sudah. Hari Valina itu memproduksi aneka kue ya, kayak marble cake, brownies, dan kita juga memproduksi untuk snack box yang bisa digunakan untuk kantor, ya, untuk meeting atau mungkin acara-acara arisan dan lain-lainnya. Nah, selain tadi cake yang daily kita jual, kita juga menjual cookies. Ini just daily kita restock setiap hari. Tapi yang paling banyak peminat untuk cookies itu di momen-momen tertentu seperti Lebaran, Natal, dan Imlek. Nah, untuk Lebaran sendiri itu produksi kami itu bisa sampai lebih dari 2000 toples dalam satu kali produksi khusus untuk Lebaran. Nah, momen-momen ini kita manfaatkan untuk mempromosikan kue kering, di mana momen tersebut banyak pembeli yang memang untuk dapat di rumah. Cookies sendiri itu kita menjualnya secara online. Jadi memang untuk pengaruh sosial media untuk saat ini itu sangat besar. Nah, di situ peluang kita semua untuk bisa membangun usaha. Kita tidak perlu mengeluarkan uang yang banyak untuk menyewa tempat ataupun apa. Kita cukup produksi di rumah, kembangkan usaha secara online, kita maintenance sosial media kita baik Instagram, TikTok maupun WA. Nah, itu adalah peluang besar kita untuk menjual produk kita, dan itu sebagai jalur marketing kita untuk memasarkan produk-produk kita yang kita ciptakan saat ini. Bagi para bapak-bapak atau ibu-ibu atau siapapun yang mau pesan Valina Cookies, kita jualnya secara online. Bisa pesan langsung melalui Instagram Valina_CookiesMKS, ya, jadi jangan lupa Valina_CookiesMKS, atau bisa melalui WhatsApp di 0811-419-2234. Kami juga punya sosial media TikTok Valina_Cookies, juga bisa dipesan di situ, dan di marketplace juga kita sudah ada. Jadi untuk di Tokopedia ataupun di Shopee kita juga sudah ada, namanya Valina Cookies. Nah, di situ semua kalian bisa menemukan produk-produk Valina. Silakan pilih produk mana yang mau dibeli. Nah, Tribuners, itu tadi proses produksi dan juga cat sukses dari owner Valina, UMKM Valina di Kota Makassar, dan sampai jumpa di Tribun UMKM lainnya. Dah. So much more than we've been told, way beyond what we can hold. So keep your eyes open for the things that really matter. Oh, you have to give it one more try. Now that the idiots are taking over, they're caught up in the race of wanting more. Can tell one from the other. No one can tell you what they're running from. No. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.